Mendekati H-17 peringatan Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-74, pedagang bendera dan umbul-umbul mulai menjamur di beberapa titik di Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Usaha musiman tersebut telah dimulai sejak tanggal 30 Juli 2019, yang mana pedagang musiman tersebut merupakan pedagang pendatang dari Sumatera Barat. Salah satu pedagang bendera dan umbul-umbul musiman tersebut mengatakan bahwa bendera dan umbul-umbul yang dijual sangat bervariasi harganya. Untuk bendera merah putih, yang digunakan untuk di depan rumah berkisar Rp30.000 per lembarnya. Sedangkan untuk bendera merah putih yang berukuran besar, berkisar seharga Rp35.000 per lembarnya. Dan untuk umbul-umbul, seharga Rp30.000 per lembarnya. Samsuar mengatakan, melalui penjualan bendera ini, ia bisa memasok omset senilai Rp15 juta selama 16 hari penjualan. Biasanya paling-paling yang biasa kan, yang biasa sekitar 15 jutaan selama 2 bulan. Selama 20 hari, Pak ya? Iya, itu lah yang tepat, kan? Selama sebelum, dari tanggal 1 Agustus? Sampai tanggal 16. 16 Agustus. 17 kita nggak jualan lagi. Tak hanya Samsuar, juga ada banyak pedagang musiman yang mulai memadati Kota Tembilahan. Pedagang-pedagang bendera musiman ini bisa didapati di bibir Jalan Sudirman, Jalan Baharudin Yusuf, dan Jalan Emboya. Dwi Febriani, Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.